Apresiasi seni memasak, tetapi kita akan menyaksikan keajaiban yang terjadi ketika kreativitas, keandalan dan semangat bersatu di dapur. MasterChef RSPD 2023 bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga perjalanan yang melampaui batas-batas rasa dan imajinasi. Dan pertama-tama, sebelum kita berkenalan dengan para peserta yang sudah hadir di Aula B2 ini, kita akan perkenalan dulu tentunya dengan juri-juri kita yang ganteng dan cantik ini ya. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan chef kita yang berbaju merah ini. Silakan, siapakah nama Anda? Halo semuanya. Ya, Chef Fitriani dari Gizi, tepuk tangan lagi untuk chef kita. Dan berikutnya adalah dokter spesialis Gizi Rumah Sakit Permata Depok yang mungkin teman-teman sering melihat di Instagram ya. Dia adalah dokter Rafael Kwasasi, spesialis Gizi Klinik. Selamat datang. Halo, halo. Ayo. Salam kenal semuanya yang belum kenal. Saya dokter Rafael. Nah, sudah. Itulah dia tiga juri yang sangat kompeten di bidangnya. Dan tentu saja yang terakhir adalah seorang penggemar makanan mancanegara, makanan lokal, makanan interlokal, makanan pinggir kali maupun makanan bawah pohon. Itu adalah saya, Sultan Kang Algiri. Dan itulah dia perkenalan juri pada hari ini. Dan saatnya kita akan berkenalan dengan semua kontestan pada hari ini. Ya, dari unit mana dan siapakah namanya? Halo, nama saya Vega dan Kak Sally. Saya dari unit radiologi. Iya, radiologi. Untuk peserta berikutnya. Oh, ini ada namanya ya. Silakan. Hai, dari poliklinik, Chef Putih dan Chef Tati. Halo semuanya, saya dari unit radiologi. Saya Rahma dan tim. Saya Yulia dari Rode. Buat semangat Yulia. Gak nyangka dari Nangare. Lah, perlu. Dari mana tadi? Farmasi. Oke, tepuk tangan untuk farmasi. Oke, sip, sip. Jalan-jalan ke Pulau Dewata. Pulangnya gak bisa balik. Emang keren di Sio Eras Permata. Selalu jajan terbaik. Aku di rumah. Gimana? Kita yang tiga kami. Halo, Mami Yulia Bintayung. Iya, itulah dia ke 10 peserta yang hadir pada hari ini. Ingat, pada hari ini kalian tidak hanya seorang kontestan, tetapi juga pencerita kuliner.
Perjalanan kalian di lomba ini akan menjadi bukti dari dedikasi dan cinta yang kalian tuangkan di hidangan kalian. Hadapilah kompetisi ini dengan penuh semangat dan tentunya jadikan dapur ini sebagai panggung untuk memperlihatkan kalian-kalian dalam memasak. Nah, berikutnya kita akan lihat tantangan pada hari ini. Mungkin sebelumnya sudah diumumkan ya. Tantangan pada hari ini adalah mie goreng. Are you ready? Kita mulai di 3, 2, 1, mulai! Sudah mulai memasak mie goreng ya. Sepertinya sudah menyiapkan bahan-bahannya sendiri. Ada tim umum, ada tim gizi. Dan tentu, mohon maaf bukan tim gizi ya, dari dokter juga ya, ada dokter Firman di sini. Dan tentunya di sini juga ada tim Perina, tim Poli yang tentunya akan saling bersaing ini. Sudah mulai menyiapkan masakan dari bahan-bahan awal dulu ya. Menyiapkan garnish dulu karena di sini garnishnya memang harus disiapkan saat lomba dimulai, tidak boleh disiapkan lebih dulu. Memasak mie goreng dalam 1 jam. Sebenarnya mie goreng dalam 1 jam ini tergolong cukup lama ya. Kalau kita di restoran 1 jam pasti sudah pulang ke rumah gara-gara kelamaan. Jadi seharusnya bisa menciptakan hidangan yang enak. Kita tunggu saja. 10 peserta memasak mie goreng dalam 1 jam. Masak apa ini hari ini? Kita mau masak mie pedas. Mie pedas? Mie pedas, kalau dinamain PHP. Mie PHP namanya ya? Pedas harapan permata. Waduh. Jadi kita berharap kalau mie pedas kita buat menang di lomba permata kali ini. Tapi ini memang sudah sering memasak sebelumnya? Ya. Nah, hobi memasak ya? Ini sudah beberapa kali dimasak sih. Oh, sudah beberapa kali masak ya? Sudah. Dan apa harapan dari lomba ini? Harapan pasti juara ya. Juara ya? Juara. Oke, mie PHP ya, dalam tim laboratorium. Oke, lanjutkan mas, lanjutkan. Ya, berikutnya nih. Dari tim fisioterapi, mau masak apa tim fisioterapi ini kali ini? Yang penting jadi aja sih mas, kalau belum belum tahu mie apa ini. Belum tahu, yang jadi belum tahu jadi, mie apa ya. Dan ada rasanya. Oke, jadi mie goreng masih random, mie goreng random berarti ya ini. Iya benar-benar, nggak muluk-muluk kita. Berarti udah sering memasak sebelumnya? Pernah. Udah pernah memasak ya? Enggak, ini pernah juga. Hobi memasak? Enggak juga sih. Harapannya apa kalau nanti ini di lomba ini? Menang biar nggak malu-malu teman aku. Oke, sip. Terima kasih tim Visio. Oke nih, dari lantai 4, masak apa kira-kira? Ala kadarnya. Mie goreng Jawa. Mie goreng Jawa ya. Sebelumnya sudah pernah memasak? Oh, sudah. Tadi habis masak, Pak. Oke. Masak. Apa harapannya di lomba kali ini nih? Ya, menang kalah nggak apa-apa ya. Yang penting berpartisipasi ya. Ya. Galak bener yang ini ya. Aduh. Oke, berikutnya di meja 8 memasak apa ini? Mie goreng. Dari tadi tim mana sih lupa dah? Tim mana tadi? Tim farmasi. Tim farmasi mie goreng apa ini? Mie goreng ala farmasi ini sehat ala farmasi. Oh, mie goreng ala farmasi ya. Iya. Sebelumnya sudah sering memasak? Sudah sering ya. Apa harapannya untuk lomba pada hari ini? Semoga menang. Oke, terima kasih tim farmasi, lanjutkan. Dan ini dari tim umum nih, Pak Mawi dan Paris. Memasak mie goreng apa pada hari ini? Beijing. Mie goreng Beijing. Bukan Hong Kong ya, Beijing. Udah pernah kesana belum? Tahu, saya dari orang Beijing. Oh iya, benar. Gara-gara sering main bola jadi gini ya. Nah, mungkin sudah sering memasak Paris atau Pak Mawi sebelumnya? Iya, sering. Kemarin masuk tahu kita seminggu. Oke, mantap. Apa harapannya di lomba ini? Harapannya hiburan terus menang, dapat uang. Ke luar negeri lagi ya? Oke. Lanjutkan tim. Ya, dokter Firman, dokter ya. Memasak apa pada hari ini, dok? Mie goreng apa? Melayak. Mie goreng apa? Mie goreng melayak. Mie goreng melayak ya? Biar kalau makan, melayak. Oke, mantap. Katanya pagi kalau makan, melayak. Dokter Firman, dokter ya, udah sering memasak sebelumnya? Wow. Udah ahlinya ya, jangan-jangan nih. Melihat orang. Iya. Yeah. Nah, mungkin ada harapan, dok, di perlombaan ini apa? Mudah-mudahan resep saya ditiru orang. Oke, mantap. Lanjutkan, dok. Oh iya, benar. Bisa dipertimbangkan, Bu Ulan, untuk resep. Berikutnya,
Dari Poli ini ya? Perina. Dari Perina. Memasak mie goreng apa hari ini? Mie goreng tektok. Apa tengkong? Tektok. Oh, pengtong ya? Tektok. Oh, mie goreng tektok. Saya tahu mie goreng TikTok. Iya. Ya, berarti sebelumnya sudah sering memasak? Di rumah buat anak dan buat suami. Oke. Apa harapan di lomba pada hari ini? Ya, semoga bisa mewakili Perina, bisa juara. Oke, bisa juara ya. Oke, lanjutkan tim. Mantap ini kayaknya nih. Ini bisa apa jadi? Gak bisa. Apa, masak-masak masih banyak ya? Gimana dari tim Menode? Dari tim Menode, masak mie goreng apa hari ini? Mie goreng cinta namanya, Pak. Mie goreng cinta ya? Dengan penuh cinta ya sepertinya ini. Waduh, semoga aja. Kompornya ini kemana? Semoga berhasil ya. Mohon maaf ini. Waduh, udah mantep kayak ini. Tapi memang hobi memasak, Pak. Ya, Yulia. Ya, sama ibu. Oke. Dan mungkin apa harapannya di lomba pada hari ini? Menang, Pak. Menang, ya? Sekali-kali ya, Nodi, ada suaranya. Iya. Masa nelpon-nelpon manajer mulu ya? Iya. Makan. Siap-siap. Berikutnya ini, Bu Tuti dan Mbak Tati. Mau masak mie goreng apa pada hari ini? Hari ini aku mau masak flying noodle. Flying noodle. Dari apa itu? Itu mie goreng. Mie goreng apa? Mie goreng terbang. Gerbang? Gerbang apa? Nanti bisa lihat tampilannya kayak gimana. Jadi, ya. Oke, mie goreng gerbang. Tapi sudah memang hobi memasak sebelumnya? Enggak, aku lihat YouTube. Oh, lihat YouTube. Tapi masak lain udah sering ya? Iya. Hobi mah. Oh, iya, iya. Apa harapannya di lomba ini? Baru pertama berada di lomba. Harapannya apa di lomba? Oh, harapannya menang juara satu. Juara satu, oke. Sip. Lanjutkan. Ini tim dari Radiologi, Mbak Vega. Apa masak pada hari ini, mie goreng apa? Mie goreng ala Chinese food. Oh, mie goreng Chinese ya berarti ya. Tapi memang sudah hobi memasak sebelumnya? Sudah. Sudah ya, sering masak ya. Mantap. Apa harapan di lomba pada hari ini? Juara satu dong. Juara satu untuk tim Radiologi ya. Kemarin udah menang bulu tangkis, juara dua kan? Ya, biar kita banyak tambah aja lagi ya. Oke, oke. Siap, terima kasih. Lanjutkan. Ya, itulah dia. Dokter Ivan dan Dokter Disa ya. Dokter gimana untuk acara hari ini? Best. Seru nggak kira-kira? Boleh dok? Seru, seru. Seru ya? Mungkin gimana dok? Apa sudah mulai lapar atau gimana ini? Cium bau masakan ini? Iya, emang sengaja belum makan nih. Oh, sengaja belum makan ya? Oke, nanti. Mau nungguin Dokter Firman. Siap-siap, nanti kita akan semoga kepada penonton. Ya. Semoga lezat. Semoga lezat ya dok. Oke, berikutnya Dokter Disa, spesialis penyakit dalam dok. Gimana dok? Ya, acara ini seru? Seru, seru, seru banget. Mungkin harapannya apa nih kalau untuk lomba-lomba kayak gini? Ya, semoga setiap tahun minimal ada lomba-lomba seperti ini lagi. Oke. Untuk meningkatkan keakraban. Oke, ya? Dok. Nanti mungkin Dokter Disa ikut dong? Oh, jangan dong. Berbongga. Jangan dong. Enggak, ya. Lomba lain mungkin ya dok ya? Oke dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Oke, itulah dia. Kita akan lanjutkan lagi nanti 5 menit terakhir. Menit lagi, waktu tersisa saudara-saudara, dan kita lihat sepertinya para peserta sudah pada jadi ya, mulai dari plating, mulai dari garnish dan yang lainnya semuanya sepertinya sudah jadi hanya tinggal menunggu waktu habis saja. Kalau kita lihat cepat sekali peserta-peserta ini memasak ya, meskipun waktunya memang agak lama ya, sejam ya, jadi seharusnya tadi lebih cepat ya, tapi ini seharusnya menjadi waktu lebih untuk para peserta untuk bisa meracik lebih bagus lagi nih. Kalau kita lihat plating-platingnya juga pada indah-indah ya. Tapi yang tadi yang saya penasaran itu adalah mie terbang, ada yang mirip mie gacoan juga tadi ya. Dan kita lihat semua peserta hanya tinggal menunggu saja ini. Menunggu pengujian dan pencicipan. Waduh, ini dia. Ini yang paling unik ya. Mie terbang namanya. Tapi tentu saja penilaian akhir itu adalah cita rasa ya. Karena masakan tuh perlu ada cita rasa. Satu menit lagi.
Countdown. Iya, 30 detik lagi. Nanti kita hitung sama-sama ya. 10 detik terakhir, saudara-saudara. Siapkan makanan sudah rapi di atas meja masing-masing, nanti akan kita cicipi ya bersama 3 juri. Nanti 3 juri silakan maju ke depan ya. Oke. Kita hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Dan itulah dia akhir dari waktu memasak kita. Dan selanjutnya silakan MC. Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk seluruh peserta lomba kita. Keren-keren dan luar biasa. Betul-betul pressure-nya sama persis ya, Pak. Seperti Master Chef. Dikit-dikit lah. Dan ini dia peserta pertama. Peserta pertama boleh silakan maju ke depan. Dari unit radiologi ya. Wow, oh, ini dia. Musiknya udah deg-degan banget nih kayaknya. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Masakannya apa ini, Mbak Vega? Masakannya sih mie ala Chinese food, masali. Jadi banyak pakai sedikit sentuhan Indonesia banget sih. Jadi pakai sedikit kencur. Jadi nggak cuma minyak. Kan kalau Chinese food kan kayak lebih banyak kacang asin, kacang Inggris. Yeah, tapi kalau ini pakai sentuhan sedikit, pakai sedikit kencur. Oh, sama kencur ya. Minyak ayam. Cukup seimbang ya, tadi ada rasa manis, ada rasa gurihnya, dan ada rasa pedasnya. Tapi tadi untuk temanya dari Chinese ya berarti ya? Ya, ya. Dari saya sih mungkin cukup baik lah dari radiologi. Oke, berikutnya Dr. Rafael, silakan. Tadi bilang tadi ada bumbu Indonesia, ini rasa bumbu Indonesia ya. Teksturnya juga lumayan, nggak terlalu lembek. Terus tadi untuk telurnya juga lumayan enak ya. Jadi saya juga cukup baik ya, dok. Oke. Oke. Kalorinya banyak ini. Ya, berikutnya. Ini dia chef kita nih ya. Kalau menurut saya sih ya, kencurnya berasa. Terus bumbunya juga enak. Cuman tekstur mie-nya agak keras dikit. Ya, kurang lembek dikit, agak keras. Rasa sih enak. Poli ya, Mbak Tuti dan Tati. Ceritakan masakannya tuh. Boleh dijelaskan masakannya. Idenya ini flying noodle ya, jadi mie terbang. Jadi seakan-akan magic gitu. Okay. Jadi mie-nya kayak terbang. Untuk bumbunya itu kita diiris aja, nggak diulek karena dan rasanya juga nggak pedas. Jadi semua anak atau dewasa bisa makan. Tinggal ditambahin nanti kalau misalnya dewasa, tambahin cabai iris atau saus kayak gitu. Penggantian jurinya yang komentari. Untuk rasanya enak, berasa. Cuma agak sedikit kering dikit ya. Cuma rasanya enak kok. Masih. Terima kasih untuk tim 2, boleh kita tepuk tangan. Terima kasih. Tim 3, boleh kita tepuk tangannya dari ya, inilah dia tim 3 dari NOD. Bopen gede ya? Enggak sih, untuk pengganti PPSG-nya diganti dengan Ebi. Udah itu aja. Mie apa tadi, Mbak? Mie cipta, Pak, kayak yang tadi. Untuk ya, pengganti MSG-nya kita pakai ebi. Ebi? Ya. Udang ya berarti ya? Ya, udang. Dan ininya memang ciri khasnya udang. Oke. Kalau menurut saya, kalau mie agak lembek ya, kalau menurut saya. Terus kalau ayamnya juga terlalu kering. Tapi bumbunya sih enak. Bumbunya enak banget. Berasa.
dari Perina silakan. Waduh, bisa ceritakan sedikit? Waduh, ini ada hiasan dan ada saus sambal dan ada empingnya segala ini ya. Mungkin bisa ceritakan dulu masakannya apa? Di sini kita pakai bahan-bahan rempah nusantara seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, ebi, campuran minyak kecap ikan, kecap inggris, minyak wijen, dan non MSG pastinya. Terus kita di sini dihidangin bersama emping, acar, sama saus. Kita juga di sini dicampur irisan cabai rawit. Cuma itu nggak terlalu banyak, tapi kalau kurang pedas bisa pakai saus sambal. Ya, mungkin dari tim Perina ya. Kalau dari rasa ini sudah apa namanya, bumbunya mungkin asinnya sudah mendingan ya. Mungkin cuman ini kalau dari selera saya mungkin masih agak terlalu pedas gitu ya. Jadi ini mungkin itu aja. Terima kasih ya. Kita panggilkan tim 6 dari Dokter Spesialis Anak kita, Dokter Leman dan Dokter Gigi. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mie goreng khusus, mie goreng melayang. Jadi kalau makan kita diharapkan bisa melayang-layang. Ini ada kekhususannya. Ini berdasarkan menu orang tua dulu, leluhur. Jadi udangnya itu bukan ditaburi tapi ditumis, diulek. Oke. Okay. Jadi rasanya mudah-mudahan juri pokoknya semua rasa ada di sini. Apalagi kalau dicampur dengan udang ini. Ya. Waduh, siap. Pasti tambah sip. Ya, dokter ya. Inilah dia dari dokter kita ya. Terima kasih dok, kita mulai kita akan coba cicipi ya. Bagaimana Chef Siti? No pressure dok. Ketika makan saya langsung kayak melayang. Tapi karena saya besar jadi nggak melayang. Tapi enak dok, pas perpaduan sama acarnya seger, manis, asam, sama minyak di mantap berbarengan. Terima kasih dok. Jadi ini adalah mie tek-tek beji. Harusnya di level 4. Jadi November ini kita musim penghujan, agak dingin. Ini kita sajikan hidangan yang pedas di level 4. Jadi cukup menghangatkan dada. Ya silakan. Wah ini dia. Ini jumlah timunnya ada 10. Mie November ya berarti ya. Ini menandakan ulang tahun Rumah Sakit Permata Depok yang 10. Rupanya ada filosofi dari masakan ini ya. Mie apa tadi namanya, November berarti ya? Ini pedas ya? Pedas ini dari, lebih pedas dari yang lain-lain. Untung saya masih bisa mentoleransi karena saya orang Padang ya. Tapi kalau dari tekstur mie-nya, ini menurut saya terlalu lembek, jadi terlalu lengket. Tapi pedasnya sih mantap. Tim Farmasi. Ya, kita lihat, wah ini menggunakan custom made ini ya. Hiasan custom dari ini ya. Happy birthday Permata Depok 10 nih. Tepuk tangan dulu. Oke, dari Farmasi silakan jelaskan ini apa. Farmasi Mie Sehat. Farmasi Mie Sehat. Campurannya apa aja? Apa? Ada apa aja di sini? Bakso ikan, ayam, sama sayurnya ada sawi sama kol. Oke. Okay. Ini sih ada ikannya ya berarti ya? Ada ikannya. Oke, boleh.
aja. Oh, dari saya ini yang perlu dipuji itu adalah penyajiannya ya, karena sangat cantik sekali. Dari sisi tekstur ini sebenarnya sudah lumayan ya, sudah cukup baik. Cuman kalau untuk dari bumbu sih ini doang sih ya. Kalau dari saya masih agak kurang terasa bumbunya gitu ya. Dari saya. Dari saya itu, terima kasih. Nadia tim 9. Ini apakah ini? Ya, pedes, tapi untuk bumbu-bumbunya kita langsung ulek langsung secara halus. Ini mie pedes ya? Iya. Mie merah ya? Pedes tapi Jawa dia. Oke, oke. Palmi tapi mandi. Makan nih. Silakan dokter Rafael. Gimana dok? Kalau menurut saya agak bingung ya kalau makan mie ada kejunya gitu. Oh, ada kejunya ya. Rasa baru ya dok? Rasa baru. Iya. Ini dia nih chef yang... Wah, kalau ini masih pada muda-muda ini ya. Sepertinya ini. Anak buahnya Pak Wawan emang muda-muda semua ini. Tadi nomor 10 dok, 9. Tadi 9. Yang gak ada nomor 4 kan? Ya. Ya mungkin bisa diceritakan tim fisioterapi, mie apakah ini? Silakan. Mie aja? Iya, mie aja. Singkat padat tapi ya? Iya. Apa aja yang di... Isinya apa aja? Ada udang, ada bakso, ada ayam, jamur. Ada udang dan jamur bersamaan ini. Baru saya baru lihat ini. Ada udang jamur bersamaan. Oke, kita lihat ya. Terbaru dari kita coba ya. Ini dia namanya mie aja ya. Dari tim fisioterapi. Kita akan coba. Ada udangnya, ada jamurnya. Lengkap. Dewa diri bisa menikmati rasanya dengan air putih dan terakhir saya. Silakan. Mbak Siti bagaimana komentarnya? Oke, boleh Kak Albi. Mbak Siti, Mbak Siti. Saya terakhir. Mbak Siti, ya, rasanya enak. Perpaduan antara jamur sama udangnya. Cuma baksonya masih keras sedikit ya. Yang lainnya sih enak. Bapaknya langsung kita sambut. Nah dia peserta terakhir kita. Ini seperti mie gacolan ini ya. Inilah dari laboratorium. Dengan nama PHP, yaitu Pedas Harapan Permata. Oh, oke. Okay. Ya. Dengan harapan bisa menang di perlombaan kita hari ini. Siap. Platingnya juga keren, mudah-mudahan. Sama-sama. Semuanya juga keren, nah, mudah-mudahan ini bisa memikat hatinya dewan juri nih. Silakan dok. Untuk mie terakhir. Jadi, karena saya nggak pernah makan mie yang viral itu, mungkin ini mirip-mirip kali ya. Mirip-mirip dong. Tapi konsepnya... Konsepnya enak ya, kulitnya mantap. Kalau dari segi pangsit dan mie-nya sudah bagus. Oke, okay, ya. Mantap. Iya, terima kasih tim laboratorium. Terima kasih telah menunggu hasil penjurian kepada para peserta. Terima kasih pada hari ini semuanya sudah luar biasa ya. Ternyata karyawan-karyawan Rumah Sakit Permata Depok memiliki bakat masak yang cukup tinggi sekali. Tangan dulu dong. Tadi kita sudah lihat berbagai macam mie goreng sudah diberikan dan disajikan ya. Namun tentu saja karena ini adalah kompetisi, kita harus memilih siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Dan saatnya kita umumkan ketiga juara kompetisi memasak MasterChef 2023. Untuk juara ketiga, siapakah dia? Saya contek dulu ya. Dan ini adalah dari
Farmasi nomor 8. Selamat kepada tim Farmasi dari nomor 8. Silakan maju ke depan. Tadi sudah namanya Mi Farmasi tadi ya. Masakannya tadi hiasannya juga cukup baik dan menurut kami bertiga juga dari segi tekstur juga baik ya. Jadi selamat kepada tim Farmasi dari sisi penampilan dan yang lainnya. Nah, berikutnya dikasih oleh Bu Awas, silakan untuk juara ketiga sebesar Rp500.000. Inilah dia juara ketiga dari tim Farmasi. Ya silakan, mungkin kalau ada rekaman aja. Tinggal dua lagi. Tadi sudah ada banyak sekali mie-mie-nya ya. Berikutnya langsung saja juara dua pada tantangan mie goreng kali ini. Saya lihat dulu ya, biar gak salah. Jatuh kepada tim Laboratorium nomor 11. Selamat kepada anak buahnya Pak Edi dengan mie mirip dengan mie gacoan tadi sebenarnya ya. Selamat, karena dari semuanya kita nilai juga jauh lebih baik ya dari serta lain. Nah, inilah dia mungkin yang sudah ditunggu-tunggu. Dan mungkin untuk penyerahan hadiah kepada Dr. Ivan SPOG, kami mohon untuk menyerahkan hadiah kepada juara dua dari tim Laboratorium. Tepuk tangan dulu dong. Sudah siap? Dan siapakah pemenangnya? 3, 2, 1. Pemenangnya adalah nomor 6, yaitu Dr. Firman dan Dr. Ria. Selamat memenangkan MasterChef RSPD 2023. Tepuk tangan untuk tim dari dokter-dokter kita ini ya. Waduh. Oke dok, maaf. Baik dok. Memang dari penilaian kami tadi cukup tipis ya antara nomor 11 dan nomor 6, tapi memang akhirnya nomor 6 Dr. Firman lah yang menang ya. Jadi selamat Dr. Firman. Dan juara satu silakan Dr. Rafael untuk memberikan hadiah sebesar Rp1.500.000. Selamat. Terima kasih juri-jurinya semua, peserta semua, semuanya dapat hadiah. Ya. Kayaknya sekedarnya ya. Jadi yang menang nanti saya kasih presentasi dari asisten. Ya. Waduh, baik sekali ini Dokter Firman. Ya Dokter Ria, mungkin ada dok sepatah dua kata. Mungkin ada dong ucapan untuk ulang tahun RSPD ke-10. Ya, mungkin ada harapan dan untuk ulang tahun yang ke-10. Oh ya, ini lomba atau kejuaraan yang beberapa itu yang pertama kali ya untuk merayakan kita ulang tahun dari rumah sakit kita yang tercinta. Jadi kita semuanya ya, kita semuanya bergembira bisa merayakan ulang tahun rumah sakit permata kita ini. Semoga kedepannya rumah sakit kita ini rumah sakit yang dipandang dua mata masyarakat sekitar kita. Ya, sekali lagi rumah sakit kita adalah untuk kita dan dari kita dan semuanya adalah milik kita. Ya. Ya, itulah dia Lomba MasterChef RSPD 2023. Sampai jumpa kembali di perlombaan MasterChef tahun depan dengan tema yang berbeda. Dan kita lihat ya keseruan-keseruan yang kita saksikan ya. Semoga saja ini bisa merangsang terus kreativitas dan tentunya akan meningkatkan pelayanannya lebih baik ya kepada karyawan-karyawan kita di Rumah Sakit Permata Depok.
Saya di sini selaku MC Sultan M. Aldiri undur diri, dan tentu saja juga juri dari Dr. Rafael dan Mbak Siti, Chef Permata, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.